Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ya mati mursi majlis, ahli yang terkuasa dan para jemaah surau Al-Ikhlas, muslimin dan muslimat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang mulia ini dapat kita bersama dalam majlis tazkirah ataupun majlis ilmu untuk kita sama-sama menggilap kembali kefahaman dan juga keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang sering kita dengar di kalangan para sahabat, apabila duduk sesama mereka, mereka akan berkata, hayya bina nu'minu sa'ah. Mari kita gilapkan iman kita beberapa ketika. Artinya duduk dalam majlis ilmu, dalam majlis muzakarah, itu dikira sebagai majlis menggilap keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana sifat manusia terlupa, sifat manusia lalai, sifat manusia lara. Tetapi dengan adanya peringatan-peringatan, dengan adanya kita sesama kita ingat mengingati, maka itu adalah merupakan alat untuk mendekatkan kita dan mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, kata di ahli-ahli hukama, orang yang bijak, orang yang tajam pemikiran mengatakan bahawa satu kumpulan yang dianggap tidak cerdik, al-ghaba, maknanya bodoh kita ni, apabila kita hanya bercita-cita kepada satu perkara tanpa kita membayar harganya. Sama juga dengan orang yang mengangkat tangan ke langit, berdoa mengharapkan Allah Ta'ala turunnya hujan emas ataupun perak, tanpa dia berusaha untuk bekerja mencari rezeki di bumi. Demikian juga orang yang menuntut keselamatan di akhirat. Kita nak sangat syurga di akhirat, tapi kita tidak buat apa-apa kerja yang diperintah oleh Allah Ta'ala di atas dunia. Inilah peringatan yang diberi. Maka dalam tazkirah ringkas kita pada pagi ini, saya pilih satu tajuk, khairun nasi amfa'hum linnas. Manusia yang baik ialah manusia yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Manusia yang baik ialah manusia yang mampu boleh memberi manfaat kepada orang lain dalam semua perkara di bawah kemampuan yang ada pada dia. Maka setiap benda yang kita dapat ataupun peluang yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita lakukan, sama ada benda kebaikan itu berbentuk keuangan, sama ada kebaikan itu berbentuk nasihat, kata-kata yang baik, ataupun dia berbentuk pertolongan dan juga menyelesaikan masalah manusia dalam kehidupan beragama, itu semua manfaat. Termasuklah orang-orang yang boleh baca ayat jampi, kalau ada orang sakit kita tiup, itu juga termasuk dalam memberi manfaat kepada orang. Artinya bidang manfaat ini luas, dia punya skopnya semua sudut kita dapat. Orang yang mari ke masjid, dia tak boleh buat apa-apa, bila pun tak reti, nak jadi imam pun lagi tak pandai, tapi dia masih mampu lagi untuk bersih masjid, untuk susun sejadah masjid, Quran-Quran dalam rak buku, itu manfaat.
Artinya tidak ada benda yang sia-sia dalam kehidupan seorang mukmin. Kehidupan seorang mukmin positif, tidak ada perkara yang sia-sia. Maka di antara kelebihan mengambil, memberi manfaat kepada orang ini, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah ada faedah empat perkara, empat dimensi faedah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Umar, yang meriwayatkan oleh Ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum. Golongan yang pertama, manusia yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, ialah manusia yang banyak memberi manfaat kepada orang. Yang kedua, wa ahabbul a'mali ila Allah Azza wa Jalla sururun tudkhiluhu 'ala muslim aw takshifu 'anhu kurbah. Amalan yang baik yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla, iaitulah kita bawa kegembiraan, kesukaan kepada seorang muslim, ataupun kita lepaskan daripadanya kesusahan, ataupun kita tunaikan qada, bayar hutang yang menyebab terbelenggu di tengkuknya, ataupun kita beri makanan yang menghilangkan kelaparan. Golongan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala an amshi ma akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an atakifa fil masjid syahra. Aku berjalan bersama dengan saudaraku yang muslim untuk menunaikan keperluannya, hajat dia, lebih aku suka daripada beriktikaf di masjid sebulan. Kita duduk di masjid sebulan tak bergerak mana-mana, Nabi kata lebih baik daripada kita berjalan satu petang menyelesaikan masalah orang. Yang keempat, wa man yamshi ma'a akhihil muslim fi hajatihi. Siapa dia berjalan bersama dengan saudara yang muslim untuk menunaikan hajatnya sehingga dia beri perkara yang tersebut, sabbatallahu qadamahu yawma tazillul aqdam, nescaya Allah Taala tetapkan kakinya pada hari ramai manusia tergelincir. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Qada' al-Hawahij, dan juga At-Tabarani daripada Ibnu Umar dengan sanad yang hasan. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahawa pintu-pintu kebajikan Allah Taala buka banyak. Seorang ulama, Al-Lais bin Sa'ad. Al-Lais bin Sa'ad ni seorang ulama, dia kata apa? Man akhadha minni sadaqah. Siapa diambil daripada saya sedekah. Maksudnya kita nak sedekah dengan orang, kita orang itu ambil ataupun hadiah. Maka hak dia ke atas saya lebih besar daripada hak saya ke atas dia. Sebab kita beri kepada dia menyelesaikan masalah dunia. Dia lapar. Tapi dia beri kepada kita kelebihan akhirat sebab kita dapat pahala. Kalau kita faham konsep ini, hilanglah sifat takabur, sifat kita nak bangga diri. Oh, saya banyak beri kedekah awak. Kita kena ingat yang kita beri itu untuk selesaikan masalah dunia dia. Tapi dia ambil sedekah kita itu untuk akhirat. Untuk akhirat kita, bekalan ke akhirat. Cuba tuan-tuan bayangkan, kita ada duit banyak tapi tak ada orang nak terima sedekah kita. Kita nak buat ke mana duit kita? Bawa ke surau, surau kata aku tak nak duitmu. Bawa ke orang miskin, orang miskin kata tak lapar duit awak. Apa nak buat? Jadi dengan orang terima kita punya pemberian, kita terima sedekah, ada satu nikmat, satu anugerah. Itu kata Al-Lais bin Sa'ad. Kata Fudail Ibn Iyad, seorang ulama yang sangat masyhur dalam ilmu hati ini, dia kata kebaikan seorang itu tidak sempurna kecuali dia, bila dia buat kebaikan kepada orang tu, kita menganggap itu adalah satu anugerah kepada kita. Kenapa tidak anugerah? Kalau dia tak ambil, dia tak terima pertolongan kita, kita tak dapat apa-apa, tak dapat pahala, kerana kita rugi. Jadi kata Fudail bin Iyad lebih kurang sama dengan kata-kata Al-Lais ibn Sa'ad. Yang kedua, kelebihan yang kedua membantu
memberi manfaat kepada orang ini, iaitulah ghufranuz zunub, mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bainama rajulun yamshi bi tariqin, sedang seorang itu berjalan di jalan, dia berjalan, wa wajada ghusn shawk ala tariq, tiba-tiba dia nampak satu dahan pokok yang berduri duduk jatuh di tepi jalan. Artinya pokok ni bahaya ke tidak? Bahaya. Kalau orang terlanggar nanti tersepak, kakinya berdarah, mungkin kalau kereta motosikal pijak boleh jadi pancik dia punya tayar dah. Apa yang penting benda tu tak baik. Apa jadi? Fa akharahu, dia berhenti, dia ambil tak tepi daripada jalan, pergi letak di tepi jalan. Fasyakarallah lahu faghafaralahu, Allah Ta'ala terima kasih kepada dia kerana usaha yang dia buat tadi, maka diampunkan dosa. Ini para jemaah, dalam hadis ini menunjukkan kepada kita makarimul akhlak, betapa pentingnya kita mempunyai akhlak yang baik. Kita jangan pandang remeh kepada kebaikan yang kita buat. Sebab apa? Kita ni kadang-kadang bila lalu tengok ada batu ke kayu tengah jalan, kita bukan berhenti nak tak tepi kayu tu, kita nak sumpah orang. Oh, bengok dia ni, buat letak jatuh batu sini. Yang tuan tu kereta tu pergi sebab jatuh daripada lori, dia tak tahu pun, dia tak sedar apa benda tu jatuh. Kita yang tengok ni, patut kita kena buat. Kita mari masjid contohnya, tengok ada sampah tepi masjid, kita tak ambil sampah tu, marah pula ada. Nah, apa ni, makan letak sini. Orang tu dah pergi dah, kalau kita sumpah dia pun dia tak dengar. Jadi kita ambil menyelam, apa ni, selesaikan masalah ini, satu benda yang baik. Allahu Akbar. Kata di Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, biasanya dia berdoa, bila dia beri sedekah dia berdoa, dia kata apa? Allahumma inna haza yas'aluna al-qut. Dengar ni, doa Hasan Basri bila orang mari minta sedekah dengan dia, dia bagi, dia kata, ya Allah, hamba Allah, hamba engkau ni datang minta makanan dengan aku, wa nahnu nas'alukal ghufran, kami minta denganmu keampunan, kita tak minta ada makanan, kita cukup, wa anta bil maghfirati ajwanu binna bil atiyah, keampunan engkau ya Allah lebih murah daripada apa yang kami beri kepada orang ni. Jadi kita kena sandarkan semua yang kita buat itu kepada anugerah keagungan Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab semua yang kita buat itu adalah taufik daripada Allah Azza wa Jalla dan qabul daripada manusia yang menerima. Simple, kata orang, mudah yang nak dapat pahala, kepayah, mudah sangat. Cerita seorang perempuan yang duduk sapu Masjid Nabawi di Madinah. Jadi makcik ni kerja dia taqumul masjid. Rawi hadis kata seorang perempuan tua, hitam dia punya kulit, maknanya bukan orang comel, itu maksud, tapi akhlaknya tinggi. Bila Nabi SAW tak tengok makcik ni, tak ada nampak duduk sapu-sapu, Nabi tanya, gimana makcik ni? Jawab sahabat, sakit ya Rasulullah, sakit. Oh, Nabi kata, kalau dia mati, beritahu kepada aku. Jadi makcik ni kebetulannya mati pada waktu malam. Sahabat-sahabat ni tak sampai hati nak pergi kejut Nabi SAW, nak ganggu Nabi mungkin. Maka mereka solat kat atasnya, kebumikan. Bila Nabi tanya besoknya, mana makcik tu, apa cerita dia? Oh, mati dah Rasulullah. Nabi SAW marah, dia kata, kenapa tak beritahu kepada aku? Dan Nabi tanya, dunduni ala qabriha, tunjuk ke mana kubur dia. Maka Nabi SAW pergi solat ke atas, di atas kubur makcik ini, dan Nabi mengatakan, sekarang kuburnya cerah dengan sebab solat aku ke atasnya. Jadi ulama hadis sampai di sini berbincang panjang, siapa dia orang ni, kenapa sampai Nabi pergi ke kubur, kenapa? Jadi panjang soalan-soalan kenapa. Kesimpulannya, tak ada sebab lain, sebab kerja dia duk sapu masjid, kerja dia bersihkan masjid. Kalau nak kata orang yang hebat,
Nak kata orang yang besar, tak. Nak kata orang comel pun tidak. Kerjanya kecil. Kita kata kecil pada mata kita, tapi besar dari si Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah hantar nabinya sendiri pergi solat di atas kubur makcik yang bersihkan masjid. Yang ketiga, fakir yatasaddaqu ala fakir. Allahu akbar. Orang fakir macam mana nak sedekah pada orang fakir lain? Kita ni dia fakir nak sedekah juga, boleh tak boleh? Maka kaya itu bukan semata-mata kaya harta. Kaya harta tu sedaklah, boleh tajar program itu, program TV. Habis program TV, program itu kita boleh tajar belakangan. Kaya. Tapi maksud kaya di sini bukan setakat itu. Kaya dengan kesihatan, kita boleh bantu orang susah sakit. Kaya dengan ilmu, kita boleh bantu orang yang tak tahu. Kaya dengan hikmah, kita boleh nasihat kepada orang yang tersasar. Jadi kekayaan itu duduk dalam berbagai dimensi kaya. Maka di sinilah timbulnya nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan tabassumaka fi wajhi akhika sedekah. Senyum kita jumpa saudara kita seorang muslim, kita senyum sedekah. Wa amruka bil ma'ruf, kita suruh orang buat baik, larang buat mungkar, sedekah. Irsyadukar rajula fi ardil talab, kita tunjuk jalan, tengok orang dia pusing kereta tak nampak, nak pergi mana cik? Nak pergi tempat sekian-sekian. Oh tak payah, ikut saya, pergi tunjuk jalan, sedekah. Wa imatatikal hajar wa syauk, kita ketepikan kat batu, duri, segala benda yang mengganggu di tengah jalan, sedekah. Wa ifraruka min dalwika, kalau kita tengah timba air, orang mari nak ambil air, kita apa ni, letak air itu dalam bekah dia, itu pun sedekah. Jadi terlalu banyak hadis dalam hadis-hadis yang lain yang menyebut tentang sedekah itu dalam berbagai-bagai perkara. Maknanya dalam hadis ini mewakili semua. Sedekah dengan senyum, maknanya kita bermuka manis dengan orang. Sedekah dengan cakapan, kata-kata, amar ma'ruf. Sedekah dengan tunjuk jalan. Sedekah dengan bersihkan jalan daripada gangguan. Sedekah juga kita beri keperluan orang, itu semuanya termasuk dalam sedekah. Artinya fakir yatasaddaq, orang fakir boleh bersedekah. Ingatlah dalam hadis yang sekumpulan orang fakir di kalangan sahabat, dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, zahaba ahli dusuri bil ujur, orang kaya-kaya kaut semua dah pula dah, habis pahala dia ambil belaka. Ha, dia mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita ajar zikir, suruh baca zikir. Jadi bila baca zikir, orang kaya tahu baca juga. Mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir kita nyambik dia orang kaya dah. Ha, jadi apa nak buat? Maka Nabi kita ajar kepada mereka supaya tak semestinya sedekah itu dengan harta, tapi sedekah dengan akhlak kita lebih besar kesannya daripada benda-benda yang lain. Saya jumpa ada 2-3 orang yang masuk Islam. Kata, sebab apa kamu masuk Islam? Mau study, baca. Dia kata, dok, ada setengah orang ni, dia baca dulu, baca. Kamu ni dia setuju masuk Islam. Yang seorang ni, Cina dia. Dia masuk Islam sebab semata-mata kerana ustaz tu. Ya, ustaz yang dia jumpa tu, terlalu baik. Itu je dia tu. Apa yang dia buat baik kan? Tak ada. Maknanya tak ada prejudis. Saya tengok pada dia ni, oh, tak ada nampak curiga, rasis ke apa benda. Tak. Yang menyebabkan akhlak dia membawa saya kepada Islam. Itu je. Dakwah kita bilhal, dakwah dengan perbuatan tu lebih besar daripada dakwah kita dengan kata-kata memberi kesan kepada manusia. Yang keempat, siapakah ahli syurga? Siapakah ahli syurga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, hadis yang tadi, tabas hadis senyum tadi, riwayat Imam Bukhari dalam kitabnya Al Adabul Mufrad dan juga ya Tirmizi dan lain-lain. Hadis yang ini, siapakah ahli syurga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati salasatu. Orang nak pergi ke syurga ni ada tiga kategori dalam hadis inilah. Zu sultanin muqsitin mutasaddiqin. Orang yang punya kuasa yang adil, yang suka bersedekah. Suka bersedekah. Itu satu. Yang kedua, rajulun raqiqul qalbi. Yang kedua, seorang laki-laki yang lembut hatinya kepada kaum kerabat dia dan juga orang Islam yang lain. Jadi kita tengok orang itu mudah kesian. Kesian kita.
Pasal itulah kita hari ni ramai orang mengadu, kena tipu banyak. Tipu saja. Orang mari kutip derma, lepas-lepas bagi derma tengok, eh dia ni tak ada pun dia kata surah dia buat, tipu. Tapi kita setiap kali orang bagi-bagi. Saya ingat sahabat kata, "Mu kena tipu ni." Dia kata siapa dia tipu kami di atas nama Allah, in khada'na lahu, maka kami tertipulah dengan dia. Tak apa. Sebab dia minta tu kan Allah, kita beri bukan Allah. Tak sedut cari. Ni kita ni kalau bagi nak siasat selalu. Oh siasat gitu. Oh, betul tak betul. Jadi bila siasat tak kena kita marah, biarkan dia. Kita dah berikan Allah, dia buat bukan kerana Allah, itu dia punya, dia itu masalah dia. Yang ketiga, afifun muta'affif zu'yal. Afif mana orang yang baik jiwa dia, baik nafsu dia, muta'affif. Dia cuba memperbaik diri dia, zu'yal ada keluarga ramai dia. Maknanya orang afif di sini dia tak minta-minta. Tidak meminta. Pasal itulah Nabi dalam hadis lain Nabi kita sebut, orang yang betul-betul miskin itu orang yang berhajat tapi orang terlupa kepada dia. Dia tak minta. Jadi kita ni kalau betul-betul nak bantu orang, pergi cari orang yang berhajat yang tak meminta. Itu kena siasat. Ni kita kadang-kadang marah, ni apa tak bagi tahu pada kita? Kenapa tak mengadu AJK masjid? Kenapa tak pergi ke pusat zakat? Kenapa? Orang ni afif, muta'afif. Mempunyai jiwa yang baik sebab dia tak mau. Holo-holo tangan orang tak mau. Maka apa rezeki yang dia ada dia makan, yang tak ada dia sabar. Jadi kita kalau betul-betul nak bantu orang, pergi cari makhluk Allah Ta'ala, hamba Allah Ta'ala macam ni. Ramai ni macam ni. Ramai duduk di masjid kita, selalu solat di masjid, tapi kita tak pernah siasat dia, tak tanya khabar dia, kerja apa dia ni, apa yang dia buat. Cuba bila kita pergi rumah dia, sebab tu lah hari ni orang duduk ni, jejak kasih ke apa orang panggil, yang NGO-NGO pergi duduk cari, jumpa pelik-pelik. Di saat negara kita merdeka dengan bering yang banyak, dengan derma yang banyak, tapi kenapa masih ada lagi hamba-hamba Allah SWT yang duduk di rumah, dalam kotak, yang duduk di Allahu Akbar. Ajaib, ajaib. Sebab kita tak tahu nak kata sama ada orang ni afif muta'afif ataupun memang dia tak reti nak cari, nak tak ter, bukan tak nak tapi tak reti, tak jumpa orang. Hadis yang ketiga, yang kedua ni riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Muslim daripada Iyad bin Himar radhiyallahu anhu. Maka berbagai-bagailah cara kita nak buat benda baik, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tanam sifat kebaikan ini ke dalam hati sahabat-sahabat dia. Nabi tanya. Hak soalan Nabi hari ini kita cuba jawab. Boleh tak boleh? Nabi kata, "Man asbaha minkum al-yawma sha'iman?" Siapa di kalangan kamu hari ini berpuasa? Oh, dia kata kalau ustaz tanya hari sini ramai sikit dah. Tanya hari Sabtu tak boleh lah, tak puasa hari ini. Abu Bakar jawab, "Ana, saya." "Man asbaha minkum man ittaba'a minkum al-yawma janazah?" Siapa dia pergi solat jenazah hari ini? Senyap belaka. Abu Bakar jawab, "Saya." "Qala man 'ada minkum al-yawma maridan?" Siapa pergi tengok orang sakit? Abu Bakar kata, "Saya." Artinya Nabi tanya soalan-soalan yang berbentuk kemasyarakatan dan juga ibadat. Puasa, ziarah orang mati, apa ni, solat jenazah, ziarah orang sakit. Boleh buat tak boleh buat kita? Boleh. Kenapa tak boleh? Ada orang mati dalam qaryah kita. Tak payah panggil, kita pergi. Ha. Ni setengah orang ni dah bila kita tanya, orang tu mati kenapa tak pergi solat jenazah? Tak kena jemput. Kenapa nak samakan majlis kahwin dengan majlis mati? Tak boleh sama. Majlis kahwin kita tak boleh pergi kalau orang tak jemput. Tak boleh. Dijemput baru hadir. Ha, saya ni mari juga walaupun tak jemput. Alah, baliklah. Tapi kalau orang mati tak payah kata saya tak dijemputlah. Itu hak muslim ke atas muslim. Hak kita. Jadi kesilapan kita hari ni iaitu lah bila orang tak jemput kita tak pergi. Saya ni nak didik budak-budak pondok kita ni. Bila orang jemput nak 20 orang je pelajar pergi solat jenazah. Jadi 20 pergi. Saya kata yang tak kena bilang ni pergilah juga. Dia kata tak boleh. Tak boleh, terhak 20. Saya kata lah, itu hak muslim. Jadi kita bawa pelajar ni pergi tapi dengan syarat. Kalau orang bagi duit jangan ambil sebab peruntukan tak ada. Sebab dia orang hak panggilan tadi. Sebab budaya kita ni kalau orang solat jenazah kena bagi duit, kena bagi kain, kena bagi gula. Siapa suruh buat benda tu? Ada ke Nabi kata pergi orang yang bagi solat jenazah kena bayar? Lah. Kita menyusahkan kita. Sepatutnya open. Siapa saja dia tahu hak muslim lagi. Jadi Nabi SAW ajar kepada sahabat-sahabat dia. Nabi kata apa? Majtama'na fi rajulin illa dakhala al-jannah. Tidak terkumpul amalan-amalan ini dalam satu orang
kecuali dia ni ahli syurga. Subhanallah. Hadis ini sahih diriwayat oleh Imam Muslim. Yang keempat, kata Nabi, sana'iul ma'ruf taqi masari' as-su. Orang yang suka buat benda baik ini menyelamatkan dia daripada terjebak, terjatuh ke tempat yang jahat, yang tak baik. Jadi kita cuba jadilah orang-orang yang baik. Sebab apa? Kita akan selamat daripada benda yang tak baik. Cerita dia, seorang laki-laki mari jumpa Abdullah Ibn Mubarak. Abdullah Ibn Mubarak ni masyhur sangatlah orang yang warak. Orang mari tanya, "Ya Aba Abdul Rahman, saya ni kena, di kaki saya ni ada kudis. Kudis ini sudah sabar sini 7 tahun. 7 tahun tak sembuh-sembuh. Kita yang ada penyakit ni, ya, ada kudis ke, ada penyakit kulit, ada apa-apalah benda-benda yang kita dah hospital dah. Kata orang dah bergantang ubat dah. Tak berhenti juga dah. Setiap bulan pergi ambil ubat. Wa qad alajtu, saya dah berubat macam-macam doktor pergi. Doktor hospital pergi, doktor jampi pun dah pergi. Semua apa ni, konsultan, pakar-pakar jumpa. Kata di Abdullah bin Barak, dengar dia cerita, fadhhab fanzur mawdi'an yahtaju an-nas ila al-ma. Penyakit kamu ni tak ada ubat yang mujarab, penawar yang baik, kecuali kamu pergi cari tempat yang manusia berhajat kepada air. Orang sangat berhajat, kita masuk dalam kampung pedalamannya, air tak ada contoh. Kamu pergi gali telaga di sana. Gali telaga, bagi air kepada orang. Maka kata di Syekh, aku mengharapkan bila keluarnya air, mata air ni keluar, orang manfaat dengan dia, Allah Subhanahu Taala keringkan penyakit kamu tadi. Jadi orang ni pun dah letih dah dia, habis hospital pergi. Dia pergi gali telaga di tempat yang orang memerlukan. Alhamdulillah, dia kata tak lama lepas tu kudis dia tadi sembuh. 7 tahun mencari doktor, akhir sekali ilaj, penawar duduk di mana? Pergi buat baik di tempat orang yang memerlukan. Pergi buat baik. Alhamdulillah, pada jemaah sekalian, hari ini sangat besar, sangat besar. Apa ni, satu cerita lah. Cerita ni cerita bukan hadis, tapi cerita pengalaman, kata orang. Seorang bernama Ibnu Jud'an, bukan Ibnu Jud'an hak zaman Nabi tu, dia kata satu hari di musim musim sejuk ni, mana musim subur, apa dia orang panggil, rupuk-rupuk tengah hijau molek. Kalau negeri kita ni hijau belaka, di negeri Arab, di negeri panah tu kita nampak. Jadi ya, musim bunga. Dia kata, aku tengok unta betina aku ni gemuk molek, dengan susunya banyak, dengan apa-apa. Tapi dia pun terfikir kepada ayat Quran, Tuhan sebut dalam Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan dapat kebajikan yang besar kecuali kamu nafkah apa yang kamu sayang. Kita kalau kita nak sedekah, kita pilih hak comel sekali, hak kita sayang sekali, bagi nafkah, bagi sedekah tu. Dalam surah Ali Imran ayat 92. Jadi kata di Ibnu Jud'an, dia kata yang paling aku sayang sekali unta aku ni lah, unta betina yang sedang keluar susu. Maka dia pun ambil unta ni dengan anak untanya, pergi ke jiran dia yang miskin, yang tak ada makanan. Dia sedekah unta tu, ambillah unta ni untuk kamu makan, anak-anakmu, jadi sumber makanan. Bila mari tamatnya waktu musim sejuk, musim bunga ni tamat, mari musim panas, orang tak ada air. Termasuklah Ibnu Jud'an tadi pun air tak ada, maka dia pergi cari air di padang pasir. Biasanya padang pasir ada lubang. Lubang, bila dia masuk dalam lubang ni, dia pergi cari air bawah tu, jumpa naik balik. Cuma silap dianya, dia turun dia tak pakai tali. Bila dia turun dia tak boleh naik, tak boleh nak balik semula ke darat, ke keluar. Maka dia duduk air tu, ialah 2 hari minum air boleh lagi, hari yang ketiga lapar lah. Tengah aku duduk tunggu kematian, dia kata, cerita dia ni, tengah aku duduk tunggu kematian, tiba-tiba dalam gelap di dalam gua ni, dia terasa orang bawa susu mari ke mulut dia.
aku minum susu. Bila minum susu, tapi dua hari kebelakang ni susu tak ada dah. Susu tak ada. Apa jadi? Anak-anak dia di rumah ni tomak. Bahasa jenis tomak ni, suka ayah dia mati sebab nak ambil pusaka. Jadi dia tahu ayah dia jatuh dalam lubang ni, oh, mati tu orang tua tu, mari kita bagi harta. Sudah-sudah bagi harta, dia teringat seekor unta yang ayah dia beri pada orang miskin, dia pergi. Dia kata, hantar balik unta, unta betina aku ni, ambil unta jantan ni, kamu. Mu naik pulak berjalan, aku nak makan susu. Jadi kata di orang miskin ni, aku nak pergi mengadu pada ayahmu, kenapa kamu ambil balik unta yang dia sedekah? Jadi kata dia anak dia, tak payah mengadu, dia mati dah. Mati ke mana? Dalam lubang tengah padang pasir. Dia kata, baiklah, aku bagi balik unta kamu dengan syarat mu tunjuk di mana tempat ayahmu jatuh. Jadi dia pergi. Bila pergi, dia bawa tali siap, dia turun cari-cari dalam lubang, jumpa pakcik ni sedang kelaparan. Tarik naik semula ke atas darat, tanya cerita dia apa jadi, dia pun cerita. Maka dia cerita, dia kata, aku duduk di sini mula-mula lapar, lepas tu tak lapar, ada susu orang mari suap. Kecuali dua hari ke belakang ni. Oh, dia kata, mu tahu sebab apa dua hari ni susu tak mari? Sebab anak kamu tarik balik unta. Ia menyebabkan susu tak ada lagi. Subhanallah, tengok. Itu dia panggil, kita tak kata makhluk ada hari ni, dia panggil karamat. Kemuliaan seorang itu berlaku. Ha, tapi tak bolehlah kita nak apa ni, ini cerita ibrah, cerita pengajaran. Maknanya kalau kita buat baik, taqi masari' su, akan menyelamatkan kita daripada mati dalam keadaan yang tidak baik. Tengok pak cik ni. Duduk dalam lubang di tengah padang pasir, orang mari hantar mari. Siapa bagi hantar susu? Susu unta dia, siapa bagi hantar? Malaikat bawa mari. Subhanallah, itu dia panggil karamat. Apa ni karamat, mana kemuliaan seorang hamba Allah Ta'ala yang baik itu Allah Ta'ala beri. Baik, kita pergi terus kepada yang keenam. Kelebihan buat baik yang keenam ini, dunia ka mir'atu akhiratan. Dunia kita ni menjadi cermin nak pergi ke akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal ma'ruf fid dunya, orang yang menjadi ahli kebaikan dalam dunia ini, mereka juga orang yang ma'ruf di akhirat. Siapa dia buat mungkar ke atas dunia, maka manusia ini dia akan jadi ahli kemungkaran di akhirat. Hadis ini di dalam At-Tabarani. Maka di sinilah kata Abdullah Mas'ud, yuhsyarun nas yaumil qiyamati a'ra ma kanu qad. Manusia akan dibangkit pada hari kiamat nanti mengikut apa yang dia buat atas dunia. Jadi kalau kita nak suruh dunia kita ni, akhirat kita senang, maka atas dunia jangan buat benda yang tak baik. Yang ketujuh, alamatul iman. Buat baik kepada orang ni, bantu orang ni, termasuk di kalangan tanda-tanda orang beriman. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul mukminin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Bandingan orang mukmin sama-sama dia dalam kerjasama, dalam tolong-menolong, seperti satu tubuh yang satu. Bila sakit anggota, semuanya sakit. Kita jalan sepak batu. Yang sakitnya ibu kaki, yang menangisnya mata, nah, yang mengaduhnya mulut, yang sedihnya muka. Jadi semua tu ta'atuf, maknanya macam satu. Sepatutnya bila orang mukmin susah, semua kita rasa susah. Tengok hari ni orang duduk sebar gambar di Syria. Di Syria sudah berbuat 6 bulan dah ada orang di sana yang dikepung oleh tentera Assad, tak ada makanan. Allahu Akbar. Kita tengok gambar ni, apa perasaan kita? Menitis air mata kita. Macam mana aku ke dalam kenyak? Macam mana kita nak sampaikan sumbangan kita kepada mereka? Itu cukup besar. Sukar nak bawa dalam keadaan perang. Jadi paling tidak kita berdoa kepada Allah, ya Allah, saudaraku dalam kelaparan, janganlah engkau beri, janganlah kita diambil tindakan oleh Allah Ta'ala dengan sebab kita tidak peka dengan sahabat-sahabat kita di sana. Itu di antara 7 kelebihan memberi manfaat kepada orang. Banyak lagi lah dalam buku saya ni, ringkas. Kemudian kita pergi kepada bahayanya tak ambil berat hak orang. Bahaya kita tak ambil berat hak orang. Yang pertama sekali, al-khaybatu wal-khusran, kerugian dan kehampaan kita. Di akhirat itu kita akan rugi. Sabda Nabi SAW, khaba abdun wa khasir man lam yaj'alillahu ta'ala fi qalbihi rahmah lil bashar.
rugi dan kecewalah seorang hamba Allah Ta'ala itu siapa yang Allah tak jadikan dalam hatinya perasaan kesian belas kepada makhluk lain. Kita tengok orang susah, tak ada apa, biasa. Kita senang sudah, apa peduli dengan orang. Lah. Hadis ini kemudian Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yarham la yurham." Siapa dia tidak kesian kepada orang, dia tak dapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi cerita seorang imam nama dia Zamakhsyari. Zamakhsyari ni masyhur dia ni. Waktu dia kecil dulu dia duk main dengan burung. Dia ambil burung, dia ikat kaki burung. Biasalah burung ni menggelupur, dia ikat kaki, dia terbang lari terikat. Akhir sekali apa jadi? Tercabut kaki burung. Cabut kaki burung. Bila mak dia tengok, mak dia pun marah. Biasalah ibu marah, dia kata qata Allahu rijlaka kama qata'ta rijla hadzal ta'ir. Dia kata Allah Taala cabut kakimu sebagaimana mu cabut kaki burung. Mana takdir Allah Azza wa Jalla, Zamakhsyari ini dalam perjalanan lagi ke Mekah, dia jatuh dalam lubang, kaki dia tercabut. Itu dia panggil bila manusia ni, maka kita kena bersifat kasihan belas kepada benda-benda. Banyaklah hadis-hadis yang kita dah sebut tentang orang bagi minum anjing, sampai hari ni orang pakat nak gosok anjing kerana hadis tu. Tak betul lagu tu jalan. Hadis tu menunjukkan kita buat baik pada makhluk. Likulli kabidin ratbin ajrun. Kan Nabi sebut dalam hadis, setiap apa ni benda hayawan yang bernyawa, jantung dia berdenyut itu sedekah. Tak kira lah dia anjing ke, ayam ke, itik ke, kita buat baik jadi belaka. Yang kedua, bahaya orang tak ambil hirau dengan orang ini, iaitu zawalun ni'am, akan hilang nikmat. Nikmat kita hilang. Kata di para ulama, an-ni'matu wahsyiyah. Nikmat yang Tuhan beri ini liar. Mudah lari. Faqayduha bisyukri, maka hendaklah kita qaid, kita ikat dia dengan syukur. Kan Allah Taala sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu syukur aku tambah. Tapi kalau kita tak syukur, nikmat tu lari. Hoish, dia kata mana lari? Lagi banyak. Baik. Banyak, tapi nikmat yang mari bukan menyenangkan kita, menyusahkan kita, mengabdikan. Menyebabkan dia ni jadi abdi kepada benda ni. Nak kerja lain pun tak dapat, duk kira duit ya pagi petang siang malam, nak bercakap dengan orang pun tak sempat. Yang ketiga, dia akan terkena kepada termasuk dalam tiga golongan yang celaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Tiga kumpulan ini Allah Taala tak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat dan tidak tengok pada mereka dan tidak membersihkan mereka daripada azab. Bagi mereka azab. Salah seorang daripada tiga ini, rajulun ala fadli ma'in bifalatin. Orang ni duduk tengah padang pasir, tempat tak ada air, dia ada air. Tapi dia tak beri kepada orang. Orang mari minta, no, tak ada. Ini kami punya ni. Pergi cari lain. Jadi Nabi kata orang ni, orang yang ada lebihan makanan tapi dia tak beri kepada orang susah, maka orang ni termasuk di kalangan tiga golongan yang Allah Ta'ala tak mau tengok dia pada hari kiamat. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Yang keempat, orang yang tak mau ambil peduli hal orang ini, mereka ini dicerca oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala berfirman pada hari kiamat, ya bani Adam maridtu falam ta'uduni. Tuhan kata, hei anak Adam, aku sakit, kenapa kamu tak tengok? Kata di Allah, kata di hamba ni, macam mana engkau sakit, engkau Tuhan? Macam mana sakit? Tuhan kata, hamba aku fulan sakit, orang kampung kamu, keluarga kamu, mu tak pergi tengok. Kalau kamu pergi jumpa tengok dia, kamu akan jumpa aku di sana. Maknanya Allah Taala, rahmat Allah Taala tak ada. Tuhan kata apa? Ya bani Adam ista'amtuka falam tut'imni. Aku minta dengan kamu makanan, mu tak bagi makanan. Jadi hamba dia kata, ya Rabbi, macam mana nak bagi, wa anta rabbul alamin. Mu ni Tuhan. Dia kata, ama alimta. Mu tinggal ada. Ada seorang hamba aku pergi minta makanan dengan kamu. Pergi minta makanan. Mu tak bagi. Kalau kamu beri, kamu akan dapati aku di situ. Maknanya Allah Taala kata, rahmat aku, pahala aku ada pada sisi orang tersebut. Ya bani Adam, ay anak Adam, orang mari minta minuman dengan kamu, kamu tak beri. Aku minta minuman kamu, kamu tak beri. Maknanya kata dia orang ni, macam mana nak minta minuman, engkau Rabbul Alamin. Tuhan kata, dah, hamba aku mari minta minuman, kamu halau dia.
Jadi hadis ini menyebut kepada kita itab. Allah Ta'ala akan cerca golongan-golongan yang tidak memberi apa yang orang minta, orang yang memerlukan, kita biarkan. Maka di sini satu. Yang kelima di antara yang tidak sebut tadi, iaitulah wahidatun biwahidah, satu sama satu. Iaitulah siapa dia ada makanan dia tak beri, maka dia terhalang makanan. Siapa dia ada minuman dia tak beri, maka dia jini termasuk orang-orang yang terhalang daripada rahmat Allah Ta'ala pada hari kiamat. Kita masuk kepada tajuk yang terakhir dalam bab ini, iaitulah tentang bagaimanakah tip untuk kita memberi manfaat kepada orang. Bagaimana? Yang pertama sekali adalah kita banyak pergi ziarah orang-orang yang kena bala. Pergi ziarah orang yang kena bala. Ada kebakaran kita pergi, berlaku banjir kita tengok, orang ni sakit kita ziarah. Maknanya ini semua ni menyebabkan kita akan terasa betapa mereka ini sangat memerlukan, mungkin suatu hari kita juga perlu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atuhibbu an dulayna qalbak, nakkah kamu aku ajar kepada kamu satu tip untuk nak melembutkan hati. Hati kita ni keras, macam nak lembutkan hati kita dan nak suruh kita ni dapat keperluan hajat kita sampai kita dapat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamil yatim, naklah kita kesian pada anak yatim. Anak yatim, tamu-tamu anak yatim yang miskin. Anak yatim ada dua kategori. Ada anak yatim kaya, yatim tapi dia kaya. Ini kita muasah dia, kita tenangkan dia dengan dari sudut psikologinya, buat baik pada dia, tak perlu bagi duit, dia memang kaya. Ada anak yatim yang dua-duanya sekali, poknya tak ada, duit pun tak ada. Ini patut kita ambil. Jadi dalam surau kita ni, dalam karyah kita ni, kita pergi cari manakah anak-anak yatim yang ada dalam kampung ni, kita tajar dia, kita pelihara dia, beri belanja dia, hidup dia, sekolah dia, macam-macam. Jadi kata Nabi apa? Irhamil yatim, kesian anak yatim, wamsah ala ra'si, jumpa dia, gosok kepala, wa at'imhu min ta'amik, beri dia makan sama yang kamu makan. Kita makan apa? Nasi biryani, nasi mandi, pergi anak ni makan ni biar dia dapat makan juga. Jangan kita makan nasi mandi pergi cari nasi buku tepi jalan tu, nasi bajet ya, beri anak yatim lah. Itu berbeza. Oh, tu berbaik dah daripada tak bagi kan. Tapi Nabi sebut di sini at'im, beri kamu dia makan seperti hak kamu makan. Yalin qalbak, maka akan lembut hati kamu, wa tudrik hajatak, kamu akan dapati hajat kamu. Kita banyak tenda projek-projek ni, sedekah malah bagi projek kita. Dah. Jadi kalau kita ada ni, kita pergi cari anak yatim. Tapi janganlah tak usahlah buat merusakkan hidup anak yatim. Ni setengah orang kaya-kaya ni macam nak rusakkan hidup. Pergi ambil anak yatim yang duduk dengan tawaduk, dengan zuhud di asrama dia, pergi makan di hotel besar-besar yang masa sekali makan RM100, RM120. Buat apa? Budak ni balik termenung kat rumah, ya Allah, kalau aku jadi kaya hebat, akhir sekali susah. Kenapa kita nak biar nak rusakkan fitrah dia? Hidup dalam keadaan tawaduk sepanjang masa, sepanjang tahun, tiba-tiba kita bawa dia pergi makan tempat yang begini sampai 3, 4, 5 kali pusing meja tak habis lagi. Cukup. Saya kata, ambil makanan, duit yang kita bajet nak bayar di hotel besar tu, bawa ke tempat mereka dan tambah sikit dia punya. Mereka boleh makan mungkin satu hari kita jamu dia di hotel, dia boleh makan 3 bulan di tempat dia belajar. Allahuakbar. Yang kedua, ambillah contoh orang-orang yang pemurah. Ambillah contoh orang yang pemurah. Di mana waktu pemerintahan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, dia telah hantar mari duit kepada Ummul Mukminin Aisyah 100,000, 100,000 atas duit. Apa jadi? Aisyah ni dengan pembantu dia bekerja daripada pagi sampai ke petang, duk bagi duit tu sampai habis. Mari waktu petang, pembantu dia tanya, "Hala abqaiti lana dirhaman?" Aisyah, kenapalah tak tangguh, tak simpan untuk kita satu dirham je? Saya nak beli daging, nak buat buka puasa hari ni. Terlupa, subhanallah. Terlupa untuk diri sendiri, habisnya bagi duit. Kata Aisyah, "Lau zakartini la fa'al." Kalau kamu ingat aku tak pagi, aku simpanlah sikit. Ini tak ada apa dah, ni kosong dah. Jadi balik makan tamar balik dia dua orang tu pada petang hari. Allahu akbar. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ketika sudah tua, di saat akhir hidup dia, khadam dia ramai, tapi dia bangun waktu malam nak cari air payah, nak ambil wuduk susah. Orang tanya dia, "Uthman, kenapa tak suruh khadam ambil air?" Uthman kata, "La al-laili lahum yastarihun." Malam waktu mereka rehat, aku sendiri yang pergi cari.
Ini kalau kita belajar Allahu Akbar, katanya Uwais Al-Qarni, seorang yang begitu hebat, bila dia orang mari minta sedekah, dia akan bagi apa dia ada. Kemudian dia berdoa, Allahumma man mata ju'an fala tu'akhin, ya Allah, aku dah beri semua apa yang aku ada, kalau ada lagi orang mati kelaparan, janganlah ambil tindakan ke atas aku. Tak ada benda nak bagi. Jadi ini doa. Kalau kita baca sejarah orang-orang yang hebat dalam bab ini, kita akan rasa kita ni kerdil. Yang kedua, mengetahui nikmat kita akan dapat melakukan kesyukuran. Sebagaimana seorang Abu Zar, seorang sahabat, dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, beritahu kepada saya apakah amalan yang boleh menyelamatkan saya daripada neraka. Kata Nabi, al-imanu billah, itulah yang besar sekali, beriman. Kata di Abu Zar, wa ma'al iman, apa lagi? Kal antardah mimma khawwalaka Allah, hendaklah kamu beri kepada orang apa rezeki yang Tuhan beri pada kamu. Abu Zar tanya ini, ya Rasulullah, in kana faqiran, kalau dia fakir, macam dia nak sedekah kan, dia sendiri fakir. Qal ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, pergi suruh orang buat baik, larang mungkar. Dia kata, in kana la satiq, dia penakut, macam nak larang orang. Nabi kata apa dia? Falyu'in al-akhraq, dia pergi bantu orang-orang yang tak pandai. Dia pandai baca Fatihah, pergi ajar orang mengaji Quran, Fatihah, cukup dah. Kata lagi Abu Zar, in kana la yuhsin, nak mengajar Fatihah pun tak reti juga, dia boleh baca untuk dia je. Nabi kata, falyu'in mazluman, pergi bantu orang zalim, tahan kezaliman dia, suruh dia nasihat pada dia. Lagi tak mampu, apa jadi? Apa nak buat? Semua benda tak boleh buat. Sedekah tak mampu, nasihat tak mampu, nak larang orang apa tak mampu. Apa jadi? Maka Nabi kata apa? Ma turidu an taturka li sahibika min khairin liyumsik azahu an nas. Kalau kamu tak mampu buat baik kepada orang, kamu jangan buat tak baik kepada orang. Itu ajalah. Maknanya pintu kebajikan tu tak tertutup. Pintu kebajikan itu tidak tertutup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia boleh buat salah satu daripada ciri-ciri yang disebut tadi, nasaya aku akan pegang tangan dia, masuk bawa dia ke dalam syurga. Allahu Akbar. Hadis ini dalam Al-Baihaqi. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, kita mengetahui nikmat, kita akan jumpa jalannya. Yang keempat, inzi syaukatul kibir, hendaklah kita cabutkan dalam diri kita ini perasaan takabur. Perasaan takabur, biarlah kita sentiasa bertawaduk kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang sahabat nama dia Abdullah bin Hanzalah menceritakan bahawa Abdullah bin Salam ni seorang sahabat bekas pendeta besar Yahudi, tok guru besar. Jadi dia berjalan di pasar, duk bawa kayu api. Bawa kayu api sendiri, tak payah, tidak khadam bawa. Orang pun tanya, ya Syekh, kenapa bawa sendiri kayu api ni, suruhlah budak-budak ni bawa. Dia kata apa? Aku nak hilangkan perasaan takabur aku dalam jiwa aku. Nak hilangkan takabur. Pasal itulah banyak orang duk viral cerita hari ni, berapa ramai orang-orang yang hebat-hebat. Bila orang tengok, pergi dengan kereta besar di masjid. Kereta besar, kereta masjid, parking kat masjid. Cari pakcik duk mana? Duk cuci tandas masjid. Orang tanya kenapa? Sebab dia kata, aku nak imbangkan hidup aku ni dengan ni. Jadi naik atas kereta masjid, kita rasa bangga, rasa besar. Tapi kita mari nak tundukkan nafsu kita tak dengar apa, dengan kita mari duk cuci tandas. Allahu Akbar. Ini kata di Abu Zar, kata di sahabat ini, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu habatin min kibrin, tidak akan masuk syurga orang yang ada dalam hatinya sedikit daripada perasaan takabur. Jadi para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, itulah di antara motivasi yang dapat kita bincangkan, iaitu lah berilah manfaat kepada orang, khairun nasi anfa'uhum linnas, manusia yang paling baik itu iaitu lah manusia yang dapat beri manfaat kepada orang. Jadi biarlah hidup kita ni positif. Kita tak mampu beri duit, kita mampu beri nasihat. Nasihat pun tak reti juga, kita mampu bawa mereka, bawa ke tempat-tempat kuliah, tempat ceramah, ambil CD-CD, apa ni, video kuliah contohnya, risalah-risalah, kita sebarkan. Itu termasuk dalam memberi manfaat kepada orang, ataupun lain-lain lagi. Kita dah bincang panjang tadi tentang manfaat yang dapat kita berikan. Jadi setakat itulah dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.
wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.